suasana Ramadan ya, dan kali ini datangnya dari bintang cilik, yaitu ada Aim. Ya Allah, kabulkan doa Aim ya Allah. Iya, dan bintang cilik berusia 8 tahun ini menyambut hari Lebaran dengan bermain kembang api di kediaman rumahnya saat malam takbiran. Kembang api, takut dong. Ya ampun Bimo. Open Gangnam Style. Sekarang Aim sama Abel lagi mau main petasan sama kembang api. Masih ada nih sisanya dikit, ya, tinggal dua. Besok ya. Sama tadi diskotik berapa? Udah habis ya? Udah habis. Gangsing? Gangsing udah habis. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Iya, kita tiap malam takbiran pasti beli petasan banyak. Aim takut nyalain yang apaan, Aim aja dulu. Ini kembang api nih. Aim lempar ke atas, Aim tangkep lagi. Lagi dinyalain lagi. Keboiciman bol ten noneun yeoja. Ideda sipeumyeon mukkeotteon meori. Ya waktu itu Aim pernah nyaris, tapi gak kena. Aim pernah. Lagi jadi ada petasan, namanya petasan kretek. Nah itu petasannya sampai buka, isi dalamnya sampai keluarin, cuman sungguhnya doang. Ya. Nyalain sungguhnya. Saya deketin Aim. Wih deh, kayak aku tuh waktu kecil tuh. Wah, kayak kamu waktu kecil? Iya. Wah, aku takjub sekali ya, amazed. Ternyata Dominic waktu kecil itu cowok. Aduh Bimo, salah fokus lagi Bim. Harusnya? Maksudnya main kembang api. Oh, kembang apinya. Api, yang jelas dong kalau ngomong aku hampir kaget banget. Kira aku kan kecil, masih pakai koma bukan titik. Ah, iya benar-benar. Main tapi kembang itu api itu tadi, seru loh. Seru banget. Dan ternyata anak-anak tadi tuh sama sekali gak takut sama api ya Dom. Iya, kayak kita banget. Kita gak pernah takut sama apa-apa. Ah masa sih? Takutnya cuma sakit hati doang. Oh, kita gak boleh ngomongin kayak gitu, gak boleh galau. Ini boleh galau. Suasana Lebaran, harus happy. Ini merayakan hari kemenangan. Yeah.